empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Ahmad Gintul Channel. Oke, sobat hijau, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat hijau, habis hujan tadi malam, ini suasana di rumah Bunga Mekarsari lagi cerah. Nih. Dan juga bunganya lagi seger-segernya habis diguyur hujan tadi malam. Gimana tempat kalian tadi malam juga hujan apa enggak? Oke, langsung saja ke video kali ini. Sambil ngevlog sambil nyantai, kita lihat suasana di rumah Bunga Mekarsari. Suasana habis hujan, gimana kondisinya tanaman-tanaman di rumah Bunga Mekarsari? Kita perlihatkan ini suasana di belakang ini. Tanamannya seger-seger habis diguyur hujan tadi malam. Kita perlihatkan hari ini tanamannya seger-seger dan berbunga cantik-cantik ini. Tanaman jembel ini kita perlihatkan ya, mataharinya lagi cerah-cerahnya habis hujan tadi malam. Bunganya lagi mekar semua juga. Ini ada bunga jembel, bunga bougainville itu pada mekar semua bunganya habis diguyur hujan. Ada juga ini apa, bunga Yolanda yang lagi merakah-merakahnya habis seger-seger tanaman habis diguyur hujan tadi malam. Juga buah-buahnya ini ada kelengkeng merah yang lagi seger banget. Terus kita perlihatkan juga nih ya, kelengkeng yang masih kecil udah berbuah ini. Udah keluar biji-biji kecil ini, tanaman kelengkeng yang besarnya segini. Ya, sangat seger suasana hari ini dengan berbagai tanaman-tanaman yang indah dan sangat menarik. Makanya buat sobat semua, terus koleksi tanaman-tanaman hijau untuk menghiasi rumah kalian, untuk menghiasi lingkungan kalian biar lingkungan kalian lebih asri, lebih indah nih. Kita lihat bougainville-nya lagi merakahnya. Bunganya sangat cantik. Ya, kita perlihatkan. Banyak banget ini juga euphorbia. Suasana hari ini sangat cerah dan sangat indah. Kita perlihatkan juga pembibitan di bedengan. Ya, kita perlihatkan ya, seger-seger. Alhamdulillah udah banyak yang tumbuh subur yang seger-seger ini di bedengan, pembibitan di bedengan tanaman-tanaman hiasnya.
ini juga perlihatkan suasana pas di depannya, suasana habis hujan di rumah bunga Mekarsari. Tanamannya lagi seger-segernya, sangat seger, enak dipandang. Makanya buat sobat semua, ya sih sebagian rumah Anda dengan tanaman-tanaman hias yang cantik, biar enak dipandang, biar bisa menghiasi tempat tinggal kalian, biar bisa bikin nyaman, bikin hijau tempat tinggal kalian. Kelihatan ini ya, tanamannya seger-seger, apalagi suasana hari ini, pagi hari ini sangat cerah, habis hujan. Perlihatkan di botol ini juga tanamannya masih seger-seger. Makanya koleksi sebanyak mungkin tanaman-tanaman hias, biar rumah kita lebih indah, lebih nyaman, enak dilihat. Silakan kalau belum ada yang sama sekali mengoleksi tanaman-tanaman hias, silakan cari aja di toko bunga terdekat Anda atau stan-stan bunga terdekat Anda. Bisa juga di petani-petani bunga di wilayah Anda. Koleksi sebanyak mungkin, bikin hijau rumah kalian, bikin nyaman rumah kalian. Habis pulang kerja, lihat tanaman-tanaman yang cantik, sangat indah. Wah, pikiran lebih fresh, lebih nyaman di otak kita, melihat tanaman-tanaman yang segar, yang cantik. Untuk wilayah Ngoro, silakan Ngoro, Jombang, Jawa Timur, silakan mampir aja di rumah bunga Mekarsari. Ada banyak fasilitasnya, ada tempat nongkrong angkringan Mekarsari, ada juga tempat cuci motor dan cuci karpet Mekarsari juga ada. Makanya silahkan bagi sobat semua subscriber saya yang area Ngoro, Jombang, Jawa Timur, silahkan mampir, kami siap menyambut Anda. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa mengobati rindu kalian tentang tanaman-tanaman hias. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus support kami dan dukung kami, biar kami selalu memberikan info-info atau video-video yang bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat kalian semua. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari saya, biar bisa bermanfaat bagi orang banyak semua. Dan jangan lupa follow Instagram saya, kendoel_ahmad. Silahkan kalian bisa tanya-tanya ataupun juga komentar tentang tanaman-tanaman, ataupun komentar apa aja tentang video-video yang akan selanjutnya. Silakan follow Instagram saya, kendoel_ahmad. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selalu jaga kondisi kesehatan Anda. Oke, bye.
Yeah.